Assalamualaikum. Hai semua. Di video kali ini aku mau bikin es buah jadul, atau ada juga biasanya orang yang bilang ini itu koktail buah. Rasanya enak dan benar-benar nyegerin. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara bikinnya, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, ini dia resepnya, silakan di screenshot. Pertama, siapkan 800 ml air. Kemudian masukkan 1 sendok makan kapur sirih. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, ini diamkan selama 15 menit ya. Setelah 15 menit, ini bisa kita lihat kapur sirihnya sudah mengendap di bawah. Yang akan kita pakai air yang di atasnya saja ya. Siapkan 1 buah pepaya ukuran sedang yang sudah dipotong-potong. Lalu rendam pepayanya dengan air kapur sirih ini. Siapkan juga 1 buah nanas ukuran sedang. Rendam dengan air kapur sirih ini juga. Tujuan direndam dengan air kapur sirih ini supaya lendir-lendir dan getah-getah yang ada pada buahnya itu bisa hilang, sehingga buahnya akan jadi lebih kesat, kokoh, tidak lembek, tetapi kalau digigit akan tetap lembut. Rendam selama 1 jam, dan setelah 1 jam, buang air kapur sirihnya dan cuci hingga bersih. Nah, sekarang buahnya sudah siap untuk kita masak. Didihkan 1 liter air. Kemudian masukkan 300 gram gula pasir atau sesuai selera. Di sini aku juga menambahkan sedikit pewarna kuning muda. Tetapi kalau misalkan teman-teman tidak pakai juga tidak apa-apa ya. Masak sampai gulanya larut. Kemudian kalau gulanya sudah larut, masukkan buah pepayanya. Lanjut masukkan buah nanasnya. Kemudian ini masak lagi sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih, matikan api kompornya. Kemudian masukkan 2 sendok teh selasih yang sudah direndam. Lalu masukkan 1 sendok makan air perasan jeruk nipis. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian biarkan ini hingga dingin. Setelah dingin, ini sudah bisa kita sajikan. Atau kalau mau lebih dingin, bisa dimasukkan ke dalam kulkas dulu ya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa dicoba ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.